Yang pertama, kita perlu menyedari bahawa isu hudud ni satu isu yang cuba nak dipolitikkan. Kepada kita, isunya ialah melaksanakan syariat. Hudud adalah satu cabang daripada undang-undang jenayah Islam yang meliputi tiga perkara: qisas, hudud dan ta'zir. Ketika-ketika undang-undang ini dimasukkan dalam undang-undang jenayah syariat negeri Kelantan yang diluluskan, kemudian di Terengganu kita luluskan, kita menunaikan tanggungjawab agama. Politik adalah sebagai satu jalan untuk mendapat kuasa supaya hukum syariat ini dilaksanakan. Kita tak berganjak di mana-mana kewajipan ini. Sebenarnya perkara ini adalah mempunyai senario yang panjang. Sejak kita mula mencapai kemerdekaan lagi, kita sudah berjuang untuk menegakkan Islam yang menyeluruh. Kerana Islam yang dibawa oleh pendakwah kemerdekaan ini adalah Islam yang sempurna. Islam yang memerintah negara termasuk undang-undang syariat. Masih ada dalam warisan sejarah. Warisan sejarah. Batu bersurat di Terengganu dan undang-undang jenayah negeri Melaka yang tersimpan dalam sejarah, yang tertulis. Masih diamalkan di masa itu. Sehinggalah kedatangan penjajah, jatuhnya Kerajaan Melaka tahun 1511 dan hilangnya kuasa Kerajaan Terengganu tahun 1928. Terengganu paling akhir 1928. Jatuhnya Kerajaan 1928. Dengan makna bagi Terengganu, mereka yang berusia 80 tahun, mungkin dah tak ada dah masa itu, yang saya sempat melihat orang tua yang menyaksikan undang-undang hudud ini dilaksanakan di Terengganu, dan mereka menerima bagaimana wujudnya keamanan di masa syariat dilaksanakan. Balik kepada isu ini, di mana kita menghadapi cemahan dalam tahun 50-an. Cemahan daripada masyarakat Islam sendiri yang terpengaruh dengan pemikiran sekular melalui pentadbiran, pendidikan, media, yang mereka tak tahu, tak faham bahawa dalam Islam ini ada undang-undang jenayah. Sehingga mereka mencemohkan PAH di masa itu, kalau laksanakan hukum Islam ini, ramailah yang akan kena potong tangan, ramailah yang akan cacat, tak cukup batu nak buat jalan, tak cukup batu nak. Maka berlaku pertemuan dalam masyarakat Islam sendiri yang merisaukan kita, menimbulkan isu kapi-mengkapi di masa itu. Sepatutnya penjelasan, bukan isu kapi-mengkapi. Kerana dalam hukum Islam pun, orang Islam yang jahil, yang tak tahu, tak boleh kita nak hukum dengan mudah. Dan kita sedar itu adalah kerana kejahilan masyarakat kita. Dan berpanjangan sehinggalah dalam tahun 70, PAH menyertai kerajaan. Tahun 70, PAH masuk kerajaan, bermula dengan kerajaan campuran tahun 70. Dan 74 menyertai Barisan Nasional, menubuh Barisan Nasional, dan berakhir dengan memperkenalkan Islam. Khusus dalam undang-undang jenayah, saya masih ingat lagi satu seminar diadakan di Universiti Kebangsaan, melibatkan Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, melibatkan Tun Salih Abbas, melibatkan Amir Rashid, melibatkan sama. Dan saya juga hadir dalam seminar-seminar ini. Dan di masa itu timbul kepahaman tentang undang-undang jenayah syariah, sehingga Tun Hadi Umar, Ketua Pulih Negara di masa itu, masih ingat lagi, pulih tidak ada masalah untuk melaksanakan syariat Islam. Tun Hadi buat kenyataan di masa itu. Dengan kepahaman-kepahaman yang diberi secara menyeluruh, bukan hukum hudud saja, undang-undang jenayah untuk memerintah jenayah di masa itu, saya masih ingat lagi. Sehinggalah kita keluar daripada Barisan Nasional tahun 90, kita menang di Kelantan, menang kali yang kedua. Menang kali yang pertama di Terengganu tahun 59, kemudian di Kelantan. Di masa itu
kita tidak mendapat kuasa politik yang kukuh. Kita masih lagi dalam suasana asah yang tidak kuat. Bila kita menang di Kelantan tahun 90, kita telah mendapat satu kedudukan yang sangat kukuh apabila 100% PAS dengan 46 menguasai di Kelantan di masa itu. Dengan kerjasama 46 di masa itu, satu perbincangan dibuat untuk menggubal undang-undang jenayah syariah. Maka parti menubuhkan jawatan kuasa dan kerajaan di Kelantan menubuhkan jawatan kuasa. Parti di bawah Ustaz Fadil, presiden masa itu, menubuhkan jawatan kuasa. Saya jadi pengerusi jawatan kuasa ini. Anggotanya almarhum Datuk Harun Tayyib, Datuk Ahmad Talib, Datuk Halim Abdul Rahman, Timbalan Menteri Besar, Datuk Abdul Halim Muhammad, Esko, dan bekas penasihat undang-undang di Kelantan, Esko di Kelantan, jadi jawatan kuasa ini. Dan kerajaan Kelantan buat jawatan kuasa juga. Pengurusinya Datuk Halim Abdul Rahman, di bawah kerajaan negeri. Pengurusi Datuk Halim Abdul Rahman, Datuk Halim Muhammad, Qadi Besar Negeri Kelantan masa itu, dan beberapa orang lagi di antara Profesor Ahmad Ibrahim, Profesor Datuk Saidun Awang Osman, yang bekas Mufti Perunai masa dia juga AA. Walaupun pihak UIA masa itu tidak mengizinkan Profesor Ahmad Ibrahim dengan Saidun, Dr. Saidun menyertai dan mereka tarik diri. Akhirnya alhamdulillah kita telah berjaya menggubal undang-undang jenayah syariah. Melibatkan Tun Salih Abbas. Melibatkan juga di Kelantan Haji Idris, bekas penasihat undang-undang negeri Kelantan, Haji Idris. Almarhum dah matilah Haji Idris. Saya lupa nak sebut Haji Idris tadi. Kena masuk nama balik Haji Idris. Jawatan kuasa dia pekat negeri. Dan kita berjaya menggubal undang-undang jenayah syariah yang melibatkan qisas, hudud dan ta'zir. Sebelum kita lulus di negeri Kelantan melalui Dewan Undangan Negeri, terlebih dahulu dianjurkan satu seminar untuk didedahkan kepada umum. Dengan kerjasama Parti Semangat 46, Tengku Zahli Hamzah di masa itu, satu seminar diadakan di Hotel Concord. Tarikhnya saya tak ingat, dah tahun 93 lah. 93 lebih kurangnya. Dia buat di Hotel Concord dengan dijemput parti-parti politik, kerajaan dan pemegang. Dijemput NGO-NGO Islam dan bukan Islam. Dijemput. Ada yang hadir, ada yang tak hadir. Ada yang hadir, ada yang tak hadir. Dan berlaku dialog dalam seminar itu. Saya dan almarhum Ustaz Harun Tayyib ditugaskan untuk membentangkan rang undang-undang. Cadangan rang undang-undang. Belum dia buat di mana lagi. Rang dulu dia. Rang undang-undang ni draft tu dibentang kepada umum. Dan kita menerima pandangan-pandangan, teguran, kritikan dan berbagai-bagai. Dan kita menjawab. Kita menjawab semua hujah-hujah tu. Kita jawab dan kita bawa balik kepada jawatan kuasa ni. Dan akhirnya setelah dikemahkini, maka diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Lulus Dewan Undangan Negeri Kelantan. Dan saya dipahamkan tuanku Kelantan sign undang-undang ni. Cuma tak diumumkan di gazet. Setelah kita menang di Terengganu, kita kemuka balik di Terengganu undang-undang ni. Sebelum dikemuka aku dibawa pada seminar juga sekali lagi. Sekali lagi dibawa seminar. Dihadiri oleh parti-parti politik, ada yang hadir, ada yang tak hadir. Tak silap saya, UMNO ada atau wakil. UMNO atau wakil. Yang Kelantan UMNO tak atau wakil. Hak ni Terengganu ni ada UMNO ada atau wakil masa itu. Dan kita bincang, MCA tak ada, Parti Lain tak ada masa itu. Dan kita bincang-bincang setelah itu, kita juga menerima kunjungan NGO Asasi Manusia di peringkat antarabangsa. Daripada UK, daripada Perancis, daripada Amerika, daripada Afrika Selatan, South Africa datang dan berdialog dengan kita masa itu. Dan kita memberi penjelasan tentang konsep kehakiman dalam Islam, sistem mahkamah, saksi, keterangan, segala-galanya. Dan pada hemat saya masa itu, mereka berpuas hati bila mereka mendengar bahawa hudud ni bukan satu undang-undang yang mudah untuk
dijatuhkan hukuman.